Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala sebab kita berkumpul lagi. Insya-Allah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Yang mana kita sampai kata hari itu kita masih membincangkan ayat 92 93 suratul Nisa berkaitan dengan tajuk masalah hukum membunuh nyawa yang tidak berdosa ataupun yang haram dibunuh dalam Islam. Kalau tak sebutkan dengan apa, barang siapa yang bunuh seorang yang apa beriman, tidaklah ada seorang mukmin tu seorang beriman tu akan bunuh seorang beriman yang lain illa khata'a, kecuali silap je. Pembunuhan tu boleh terjadi kerana kesilapan saja, bukannya kerana disengajakan. Kalau dan dalam ayat yang kita bincangkan tu, okey, Allah letakkan berkenaan dengan hukum duniawi bagi masalahnya itu orang yang bunuh tu dia bunuh salah ni, dia kena bebaskan seorang hamba yang beriman dan juga kena diat yang dibayar kepada keluarga tersebut. Itu kita bincangkanlah masalah apa bunuh dengan sengaja beza. Dan bunuh dengan sengaja kita memang kena tuntut darah lah. Bukan di balik pada surah Al-Baqarah 178 yang tanah wajibkan kisos kepada apa pembunuhan yang berlaku dengan sengaja, kesengajaan . Baik, so itu kita akhir kita bincang tu yang kita sebut tentang kisah apa Khalid bin Walid, kisah bagaimana bila apa Khalid bin Walid pernah tersilap terbunuh satu perkampungan kerana Nabi hantar dia pergi ke kampung tersebut. Tapi bila sampai situ dia telah silap bila kaum tersebut kata kepada dia soba'na soba'na. Ini soba'a tu gelaran diberi kepada orang musyrik dahulu, beri gelaran kepada orang Islam. Tapi dia juga bermaksud ejekan daripada orang musyrik kepada orang Islam bila mereka tukar agama. Mereka dipanggil apa soba', maksud dia apa, dia orang ejek lah. Maksud dia maksud ikutkan ejekan tu dia masuk Islam lah. Tapi gelaran tersebut macam tak elok. Tapi bila Khalid bin Walid orang tersebut daripada Bani Jazimah atau Juzaimah yang itu kita ambil tu kan, Jazimah atau Juzaimah, yang mana ketika dia ajak mereka masuk Islam, orang tak elok nak kata aslamna, dia kata soba'na. Lalu dia kata soba'na soba'na, Khalid bin Walid ingat dia ejik. Lalu dia bunuh mereka. Dah sampai kepada baginda salam kisah tersebut, dan baginda pun angkat tangan dan doa, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepada engkau daripada apa dibuat Khalid. Cuma kisah yang tu kita sebutkan, dan Nabi utuskan Ali, lalu dia dia bayar diat untuk orang terbunuh dan apa yang dirosakkan daripada harta benda mereka sampaikan tempat apa bekas jilatan anjing, bekas minum anjing pun dibayar. Ini sebenarnya daripada sirah bukan daripada lafaz Bukhari Muslim. Dalam lafaz Bukhari Muslim dan yang lain tak ada sebutan tentang perutusan tersebut. Tapi kita faham memang kalau dalam kes ni memang apa kerajaan akan tanggunglah kesilapan yang dibuat oleh tentera tu akan ditanggung oleh kerajaan. Dan memang kita sebut itu macam kes bayar diat untuk orang yang bunuh silap ni ditanggung oleh keluarga, bukannya oleh dia sendiri, bukan oleh harta dia. Dan benda ni yang kita kata pun macam kes dalam kekeluargaan Islam ni memang itu tanggungjawab wali, orang lelaki kan bagi asabah dalam keluarga tu, orang-orang tersebutlah yang wajib untuk bertindak mengumpulkan harta untuk membayar. Dan bahkan kalau tempoh dia ni biasa 3 tahun dia punya masa tempoh 3 tahun untuk bayar, bukan on the spot dalam masa beberapa hari, tak, 3 tahun untuk selesaikan masalah bayaran. Okey. jadi apa dan ini dia kata wahada yukhadhu minhu, dia kata dan ini diambil daripadanya anna khata'al imam, kesalahan imam pemerintah atau na'bi atau na'ib wakil pemerintah, yakunu fi baitul mal, harta diambil dari baitul mal, dibayar daripada baitul mal. Ini ada hukum lah kat sini, kaedah dia kalau tersilap bunuh macam ni tak ambil daripada harta keluarga dia, harta kerajaan.
Kedua wakil kan? Okey, baik. Wa qawluhu ta'ala firman lepas tu, sambung hari ini. Illa an yasaddaku, melainkan mereka bersedekah. Okey, ai maksudnya keluarga tersebut kata tak payah bayar. Yang dia ni keluarga tu berhak untuk apa, lepaskan. Lepaskan hak. Okay, kalau kalau bab darah, kalau orang bunuh dengan sengaja, kalau sebahagian keluarga minta darah, sebahagian keluarga minta diet, maka digugurkan terus kerja di diet. Dia tak boleh ambil separuh darah. Tapi kalau macam diet ni, bila siapa yang gugurkan, hak dia boleh lepaslah, tapi hak siapa yang tu tuntutlah. Tuntutan berjalanlah. Hak terus berjalan. Kalau dia kata tak digugurkan, kalau ada bab masalah apa, masalah darah, ya. Dia kalau separuh minta darah, separuh minta duit, minta duit bayaran, maka jatuh jadi bayaran saja. Darah tak boleh ambil. Yang mana macam 5 orang kata nak darah, seorang kata nak duit, gugur. Dia tak boleh tuntut darah. Macam kat sini lah tu. Kalau dia kata dia gugurkan, sebagian gugurkan, sebagian tak gugurkan. Tak gugur, dia jalan, kekal eh. Bayaran terus kena bayar juga. Dia kata fatajibu fihi diyatu musalamatan ila ahlihi. Maka wajib dalam kes bunuh sengaja ni, diat yang dibayar di samping bebas hamba, kena bayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Illa an yasaddaku biha, melainkan mereka bersedekah. Tak nak mereka kata tak apalah, mereka lepaskan. Mereka sedekah maksudnya mereka kata tak payah bayar. Maka biha fala tajib, maka jadi tidak wajib. Diat tadi jadi tidak wajib. Jika tidak dia wajib. So jadi orang yang bunuh dengan sengaja ni, dia dua lah. Masalah taubat dia atau kafarah dia. Pertama sekali dia kena bebaskan hamba, kedua dia kena bayar diat. Itu dua. Okey. Kemudian nak terangkan lagi. Wa qawlu an firman Allah lepas tu, fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahru qabati mu'minah. Dan jika dia orang yang terbunuh tu, orang yang dibunuh tu dari kaum yang dia musuh kalian, maka wa huwa mu'minun, tapi dia beriman. Dia datang daripada kaum yang panggil apa, kaum bangsa ataupun negeri tempat orang-orang yang kita dengan mereka musuh, tapi dia beriman, dia mukmin, tapi dia terbunuh, maka kat situ fatah raqabati mu'minah, maka ada syarat bagi orang yang bunuh tadi kena bebaskan seorang hamba. Okey, kita maksud dia kita dengan orang tu musuh, sebab kalau kita serah nanti keluarga tu nanti pakai duit tu perang kita balik. Jadi sebab tu kita takkan bayar diat. Kita cuma kena bayar, kena tunaikan apa, bebaskan hamba. Okey. Aidza kana al-qatil mu'mina, jika orang yang dibunuh tu beriman. Walakin auliya'uhu min al-kufar, tapi wali-wali dia, keluarga dia daripada orang kafir. Dia mukmin, tapi keluarga dia orang kafir. Dikata ahli harbi, orang penduduk peperangan. Mana orang penduduk di antara kita, mereka ada peperangan, tak ada perdamaian. Tak ada perdamaian. Tu negeri harb dalam Islam. Digelar negeri yang memusuhi Islam sebagai negeri perang. Negeri perang. Cuma tindakan peperangan itu hanya berlaku bila pemerintah suruh. Macam dulu kan, bila kita kata umat Islam berpindah daripada Mekah pergi Madinah, maka Mekah tu diisytihar pakai negeri perang. Nah, tapi begitu tidaklah kerja orang Islam kita ni tunggu tepi jalan macam kita bincang tu kan. Macam bincang tu. Macam itu yang apa? Apa kata gerila kan? Tindakan perang secara gerila. Yang kita sebut itu kan apa Abu Junda bin Suhail, beberapa orang apa sahabat Nabi yang tertangkap di Mekah, mereka pergi buat kerja sendiri, serang apa kafilah dan sebagainya. Itu tak ada, Nabi tak pernah ajar benda tu. Tapi mereka buat benda berkenaan luar daripada negara Islam kan, di negeri kafir. Jadi benda tersebut yang kita kata, benda tersebut tak, kalau dia kata di dalam batasan Islam kita hukum dia orang. Tapi kalau mereka duduk kat luar, kita tak hukumlah. Yang nak penting nak buat macam mana. Tapi mereka tersebut kita apa, mereka buat perkara berkenaan apa kita panggil dia orang tu, kira macam kalau kisah Abu Junda bin Suhail tu, dia contoh dia, bapa dia, keluarga dia semua sekali dia Islam mukmin, tapi keluarga dia kafir. So kalau dia terbunuh, maka kat sini timbul hukum dia. Maka dia pada orang Islam tadi hanya perlu bayar, dia tak ada bayar pada keluarga. Dia cuma perlu bebaskan hamba saja. Fala diyat lahum, tiada diyat untuk mereka. Wal qatilihi, dan ke atas orang yang membunuh orang tersebut, tahrir raqabati mu'minatin la ghaib, membebaskan hamba yang beriman, tiada benda lain, tiada bayaran lain dia kena. Just bebas je hamba sebagai kafarah untuk perbuatan tadi. Wa qawlu an firman lepas tu, wa in kana min qawmin bainakum bainahum mithaq, dan jika orang yang dibunuh tadi di antara mereka dengan kamu dengan mereka ada perjanjian,
kamu dan mereka ada perjanjian. Okey, ayat tu ai fa'ikan al-qatil awliya'uhu ahlu zimmah. Dan jika sekiranya orang yang terbunuh tadi wali dia, mana keluarga dia, dia waris-waris dia, semuanya adalah ahli zimmah. Ahli zimmah ni maksudnya orang kafir bawah jajahan Islam. Ahli zimmah adalah orang kafir yang di dalam jajahan Islam. Macam kita di Malaysia ni sepatutnya mana orang kafir yang ada kerana tak setia kepada raja, kan, raja yang Islam, pemerintah Muslim, sepatutnya hukum mereka hukum yang sama. Ini hukum apa, ahli zimmah. Ahli zimmah ni maksudnya darah dia terjaga lah, terpelihara, tak boleh dibunuh, tak boleh dirampas harta dia, tak boleh dianiaya. Maka kalau dia kata apa benda dia orang buat, dia kena pada mereka, maka orang Islam tu akan kena hak yang sama. Macam mana mana keadaan dia pada keadaan orang Islam yang lain. Ini ahli zimmah yang kita kata banyak umat Islam kita di Malaysia ni kadang-kadang membatalkan hukum zimmah ni alasan kerana undang-undang Islam tak tertegak. Dia tak dasar hukum Islam, tak rejam orang mati, orang yang murtad, orang yang apa, yang berzina, tak apa, bunuh orang yang murtad, tak sebat orang berzina, tak pun tangan pencuri. So ada setengah-setengah orang menyangka bahawa dekat sini hukum ahli zimmah tak berjalan. Ini adalah salah. Sebab kita kata balik pada asal, kalau kerajaan kita tak laksanakan hukum Allah Ta'ala, dia berdosa. Tapi bukan maksud dia menukar hukum bahawa dia Muslim, negara kita ni Islam, kan azan mesti berkumandang sebagainya. So kita masih lagi agama rasmi kita Islam. So, negeri kita adalah negeri umat Islam. Tak boleh kita tukar hukum tersebut. Saya ingat dulu waktu saya belajar, adalah semua tak lampu ke ustaz saya. Adalah setengah ustaz lah, bukan setengah ustaz. Tapi mungkin budak-budak yang cerita tu bohong kot. Allah Alam. Saya kata ustaz-ustaz, ada ustaz-ustaz yang mengatakan bahawa orang kafir di Malaysia ni bukan ahli zimmah. Jadi harta dia dah halal, darah dia halal. So last sekali budak-budak ni apa jadi? Tak kisah dia, budak-budak ni pergi mencuri. Pergi dekat apa, dekat pergi curi harta orang kafir. Pergi pasar raya dekat Teluk Intan. Masuk pasar raya curi. Tu Krishna depan sekolah, ayam hilang, popelam hilang. Ayam hilang, kan? Kita ya, payah juga cakap. Cakap pun salah, tak cakap pun salah. Tapi kita kata ustaz kita salah lah. Tak kena kata betul pula. Kenapa budak curi? Ni bila budak-budak Krishna mengadu, diam kan? Salah kan, tak boleh macam tu. Ni budak-budak ni pula mencuri, salah lah. Curi ayam Krishna tu kan? Pakar, hilang ayam kawan tu. Ayam orang India kat depan sekolah. Ni pasal kes fatwa salah ni. Sebab ahli zimmah ni kalau kita fahamkan balik, memang pada asal dia dengan negara Islam. Tajuk asal sekarang ni adalah pemerintah kita Muslim. Dia ada kefasikan, ada kesilapan dalam tak mematuhi perintah Tuhan, dia kena. Kita tak boleh laksanakan. Macam nak sebat orang berzina, kerajaan je boleh buat. Potong tangan mencuri, kerajaan je boleh buat. Kan, rejam orang yang telah berkahwin berzina, kerajaan je boleh perintahkan, boleh buat. Dia bukan dibuat di kita tau. Jadi dengan sebab itu kalau kita faham kat sini, konsep apa, kesalahan kerajaan tu tanggung sendiri lah. Siapa je kerajaan, kau tanggung lah, kan? Tapi ada pada rakyat, kita tahu hukum yang Allah Ta'ala perintahkan apa. So kerajaan kita tak ikut perintah Allah Ta'ala, dia tanggung. Kita sendiri nak buat tak boleh. Kita tak boleh buat. Kalau semua orang buat hukum sendiri, undang-undang sendiri, habislah jahanam negara. Ini orang ni pergi sebat orang tu, jumpa sebut kerajaan orang ni, dia pukul orang sikit. So dan Islam tak ada eh. Sebab tu kenapa nak fahamkan sekarang, konsep orang kafir di Malaysia ni yang tidak menentang agama Islam, tak mempersoalkan tentang Islam eh, maka diorang masih lagi dikira ahli zimmah. Harta dia terjaga waktu kerajaan kita beri jaminan benda kenaan. Tak boleh kita buat benda kemukan. Dia kata ahli zimmah wal al-hudnah. Hudnah ataupun ahli daripada orang-orang yang ada perdamaian. Diorang bukan jajahan Islam. Tapi antara kerajaan tersebut, kerajaan Islam ada ada perdamaian. Macam ketika umat Islam dengan umat Mekah, ketika Hudaibiyah, perjanjian 10 tahun untuk damai. So jadi semua orang kat belah sana kira ahli hudnah lah. Darah mereka terjaga, harta mereka terjaga, tak boleh kita cuit, kan? Maka untuk okay, kalau macam ni falahum diyatu qatilihim, maka untuk mereka yang kalau kita bunuh orang dia beriman, tapi keluarga dia tadi daripada ahli zimmah atau ahli hudnah, maka untuk keluarga tersebut, untuk wali mereka ada diat orang kita bunuh tadi, dapat. Kalau kafir tak eh, tapi kalau dia Muslim kita dapat. Ini pada asalnya kalau dia Muslim, mukmin kita dapat.
kalau kita dengan diorang ada musuh, diorang tak dapat apa-apa. Kita buat kita terus kafarah je. Tapi kalau diorang ada perjanjian kita, diorang ada perdamaian, dan keluarga yang terbunuh ni pertama, kita faham dulu Islam. Dia Muslim, mukmin. Maka kat sini dia dapat. Okey. Fa in kana mu'minan fadiyatun fadiyatun kamilatun. Fadiyatun kamilatun. Fadiyatun fadiyatun kamilatun. Fadiyatun kamilatun. Jika dia adalah seorang yang beriman, maka dia dia adalah sempurna. 100 lah. Kalau lelaki 100, kalau perempuan 60. Wa kadza in kana kafiran aidha. Kat sini Ibnu Katsir tambah, dia kata macam tu juga kalau orang tu ahli zimmah tu adalah orang kafir. Ha, dia dibunuh, dia kan kita ada perjanjian atau dia bawa tanggungan negara Islam, kita bunuh dia. Maka dapat dia lah. Okey. Ainda taifati minal ulama, di sisi kumpulan di kalangan para ulama. Ha, kemudian qila dikatakan, ada dikatakan yajibu fil kafir nisfu diyatil muslim. Ada kata wajib pada yang kafir. Jadi kalau kita terbunuh orang kafir yang ada perdamaian kita atau ada buah jajahan Islam, maka dia kata separuh diat orang Islam. Ada kata yang tu. Ada pula kata wakilah thulutsuha. Ada kata sepertiga. Ha, tapi kalau ikut pendapat yang pertama tu adalah semua sekali sama lah. Sama. Mana kalau Muslim atau kafir terbunuh, yang kafir tadi dia dalam apa jajahan Islam, bawa tanggung Islam, ataupun di antara negara dia dengan negara Islam tadi ada perdamaian. Ada perdamaian. Jadi boleh kena dibayar, kena bayar diat. Ini nak menjaga hubungan dua kerajaan tersebut. Wajib aidan al-qatil tahruq qabati mu'minin, tapi dalam masa sama wajib ke atas si pembunuh membebaskan seorang hamba yang beriman. Tetap bebas-bebas eh. Pasal itu yang hak diat, hak keluarga. Hak bebas hamba ni hak Allah Taala. Dia tak boleh hilang. Sentiasa kena ada. Masih berjalan eh. Okey, kemudian faman lam yajid, barang siapa yang tak dapati akan apa hamba untuk dibebaskan. Fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut eh. Aila iftara bainahuma. Itu tiada berbuka puasa di antara 2 bulan berkenaan. Straight. 60 hari kan. Kalau perempuan tu ada haid sebagainya, dia berhenti hari haid pun sambung balik. Jadi cukupkan 2 bulan 60 hari juga. Maksud dia apa, dia mesti puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut eh. Bal yasudu saumuhuma ila akhirihima. Bahkan dia berterusan ni, dia bawakan puasa ke 2 bulan tadi sampai habis. Tak boleh tinggal walau sehari pun. Tak tinggal walau sehari pun. Ada para orang bahaskan tentang tajuk ni kenapa. Benda ni ada kes apa masalah, apa masalah pembunuhan ni. Dia mungkin mengganggu emosi si pembunuh. Orang yang waras, bila dia terlibat dengan darah pembunuhan, dia akan ada terganggu jiwa dia. Dia yang logik ya, yang tak logik tak boleh cakap apalah. Orang yang tak waras tak cakap apa, yang waras dia akan ada rasa apa? Rasa trauma apa? Rasa terkejut tu ada. Tak dapat nak berhenti. Jadi ada setengah para ulama kata puasa tu sebenarnya untuk sembuhkan dia balik. So memang okay, macam kita terangkan dulu tentang kebaikan berpuasa, ada setengah apa tempat, bahkan dengan lebih tepat dekat Rusia, ada seorang doktor nama dia Yuri Nikolaev. Actually kalau cari jumpa dalam Google, dia buat apa terapi puasa untuk orang gila, dan orang gila yang dia bagi puasa tu jadi sembuh 80% eh. 80% orang gila jadi sembuh balik dengan cara berpuasa, berlapar. Dia puasakan orang tu, paksa tak pergi makan, akhir sampai orang tu waras. Wallahu a'lam, mungkin kerana berlapar tadi menyebabkan bagi apa? Macam mana? Kan dia bila kita berlapar kan, semua badan kita akan diambil untuk jadi tenaga, kita hidup, cakap dan sebagainya. Lemak kita, otot kita dan bahkan mungkin saraf kita. Dan orang biasa gila ni saraf rosak. So kalau dia berlapar, mungkin sebahagian saraf dia yang rosak tadi telah digunakan untuk tenaga. So bila bina balik sel baru, dapatlah saraf yang hidup. Dan akhirnya sembuh. Dia macam ni memang apa yang kes apa doktor apa terapi berpuasa untuk hilang apa panggil apa gila tu ya dibuat. Jadi setengah para ulama kata yang Allah Taala bagi puasa 2 bulan tadi bukan denda semata-mata, bahkan dia tujuan. Tujuan dia untuk apa, betulkan jiwa orang berkenaan. Pasal kalau bab bebaskan hamba tu adalah sebenarnya nyawa. Dia bebaskan nyawa, masa dia dah bunuh satu nyawa, pembebasan tu macam melepaskan satu nyawa yang lain. Bebas hamba tu satu nyawa yang baru. Ha, yang hamba dalam tanggung apa dalam perhambaan tadi dibebaskan sebagai ganti kepada nyawa yang dia bunuh.
Macam mana? Tak faham. Tak, kalau tak ada, tak ada hamba, baru kita puasa. Ha, cuma saya nak fahamkan tentang hikmah kenapa apa bebas hamba tu. Sebab dia simbolik kepada awak dah bunuh senyawa, awak kena bebas senyawa dah baru. Ke dalam masyarakat, dia hilang satu kan, ganti satu. Sehamba ni kalau ikutkan, dia di bawah tuan dia, dia tak bebas. Sebelum awak bebaskan hamba, maka dia masuk balik masyarakat, dia dia jadi orang merdeka balik. Sejumlah tu bertambah balik kalau ikut logik dia. Kalau hamba tak, dia bawa bawa tuan dia, dia tak boleh bebas apa bertindak dan sebagainya. Ustaz, yang surah Mujadalah punya kafarah tu sama ke? Tak sama. Sebab dia tu ada tambahan satu lagi, itu masalah pembebasan hamba ada tak? Ada. Ada. Tapi tak ada apa? Tak ada masalah makan. Ha, kat sana dia makan, sini tak ada beri makan 60 orang fakir miskin. Dalam ayat ni tak ada timbul tajuk beri makan. Yang ada hanya kafarah tadi, A bebas hamba atau B puasa. Apa puasa? Yang surah Mujadalah tu puasa pun 2 bulan juga. Itu kalau zihar bini. If a person said to his wife, kata you're behind or you're, kan, punggung kau macam punggung mak aku. Dia samakan sebahagian badan isteri dia macam badan mak dia. Mak dia bukan mak perempuan tu. Mak perempuan tu memanglah mak dia. Masih dah rupa mak dia. Kau macam mak kau lah. Memanglah mak dia, mak dia lah. Ini keturunan dia. Mak lelaki lah. Mak lelaki tak boleh lah. Sebab benda ni balik pada asal, dia adalah satu penyakit jiwa juga. Dah sakit jiwa lah. Pasal awak pergi tengok umur bini awak macam mak awak. Benda tu akan timbul masalah dalam otak tu, ada mother issue. Tahu? Pasal dia, dia macam dia bayang sexuality pada mak dia. Benda tu adalah sangat dahsyat. Tak elok. Tak boleh. Sangat-sangat panggil apa? Sangat-sangat apa, tabu kan? Benda yang tak patut berlaku. Mak kita bukan simbol seks kita. Bila tengok isteri macam tu, jadi kata elok, kan rosak tu. Kalau bukan sebab simbol seks, kalau memang tak, masalah isteri awak, awak nak tidur. Kan tengok bayang macam mak awak, apa halnya? Sebab tu tak boleh langsung. Sebab itu je lah, kalau biasa kita buka, memang ada alike. Tak boleh, pun sama-sama juga. Sebut je masalah. Tak boleh langsung sama kan. Kan jangan ada terlintas pun. Nak cari orang macam mak saya. Oh jangan. Saya nak orang macam mak saya. Habis jahanam. Tak, benda tu masalah. Nanti bila awak marah, awak sekian, awak ni sekian-sekian, takkan benda tu masalah sakit jiwa tu panggil dia. Actually orang tu ada sikit pervertness dalam dalam otak dia sebenarnya. Bayang bapak, bayang mak dan sebagainya, mana boleh? Perangit dan tu tak ada apa-apa. Fizikal badan tak ada lain. Kalau madrasah macam tu, tak boleh. Tak ada. Ah. Ini macam mak benda kan. Itu masalah pervertness tu. Itu sebab kenapa kena denda. Sebab kenapa tak boleh. Kan cakap macam tu tak boleh, haram. Kena denda. Kena didenda macam tu sekali. Bahkan zaman orang Arab zaman dahulu, cara cakap macam tu untuk apa, gantung bini tak bertali. You want to make your wife kan gantung tak bertali. Cerai tidak, sentuh tak boleh. Cerai tak cerai. Tapi sentuh tak boleh sebab macam mak. Dah cerai belum? Belum. Ha, tapi cara dia gantung tak bertali macam tu dia buat. Sentuh tak boleh, lepas tidak. Jadi last sekali itu yang jadi kes wanita yang pertama, surah Mujadalah atau Mujadilah tu. Nama dia Khawlah binti Sa'labah. Bila suami dia kata pada dia, ya apa kau punya punggung macam punggung mak aku. Okey, hari tu dia marah. Ini cara orang Arab zaman dulu menggantung bini tak bertali. So, jadi bila perempuan tu jumpa Nabi, ngadu, dia kata, ya Rasulullah, kan dia habis keramajaan aku, makan harta aku, perut aku berada anak-anak dia. Bila aku dah tua macam ni, dia cakap macam tu. Ya Rasulullah, aku mengadu pada engkau. Nabi diam. So Nabi diam sebab apa? Tak ada lagi datang hukum daripada agama membatalkan hukum tersebut. So, turun ayat Quran. Lepas tu pengaduan dia. Bahkan Allah Ta'ala kata dalam ayat berkenaan, qad sami'a Allahu qawla allati tujadika fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dia telah dengar, Allah Ta'ala telah mendengar kata-kata wanita yang menghujah engkau tentang suami dia, dan dia mengadu pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengar perbualan kamu berdua. Jadi itu banyaklah kes masalah Allah Ta'ala mendengar suara. Itu tajuk hukum tadi. Allah Ta'ala dengar suara kita. Bukan tahu suara kita, dengar suara kita. Allah Ta'ala kata dengar. Aisyah radhiyallahu anha bila dengar ayat itu turun, dia kata sangat mendengar Allah Ta'ala. Kan aku di sebalik tabir pun aku macam sama-sama aje. Tak tahu apa, tapi Allah Ta'ala sangat mendengarkan perbualan mereka berdua. Tapi nak ceritakan kisah tu, kisah punca dia lah. Kalau tak ada kisah dia tadi, tajuk zihar tu masih berjalan. Ending dia berjalan tak? Ending dia suami dia kena ni balik lah. Kena tebus lah. Either A atau B atau C. Dia bagi pilihan, option.
Kalau dia nak sentuh balik isteri, dia bukan sentuh salam tu. Mana buat hubungan? Sentuh salam buat apa kan? Bini dia jatuh parit, biar kata ni, ai pegang kan, ai kena bayar. Okey. Sebelum mereka buat hubungan balik. Ha, kalau dia tu dia idea A, bebas samba, kalau tak dapat dia kena puasa belum turut, kalau tak dapat barulah dia tak boleh, barulah dia apa, tak mampu, barulah dia bayar beri makan 60 orang fakir miskin ataupun yang pun miskin, 60 orang miskin. Maknanya, tapi benda tu ikutkan banyak orang pergi lari kepada yang bayar teruslah. Makan, puasa sebenarnya. Dia sebenarnya kena puasa dulu. Tak boleh puasa baru bayar. Ikut turutan lah sepatutnya. Tapi yang kes itu, dia tambahan masa beri makan sebagai ganti bagi puasa. Kat sini tak ada. Sini tidak ada sebarang gantian. Datang dengan bebas hamba ataupun tak dapat hamba, maka kena puasa 2 bulan berturut-turut. Benda ni berat lah. Kamu dah kecil eh. Baik. Tanya, kalau suami tu bersumpah kata tak mampu bersama selama katalah sebulan. So kalau tiba-tiba boleh? Dia, kalau bayar dia. Mesti ulang balik. Kalau si suami sumpah tak nak bersama isteri dia selama sebulan kata. Okay. Dia ada ayat tentang ilak. Tahu ilak? Ilak ni sumpah untuk tak bersama isteri. Yang dibenarkan hanya 4 bulan je. Dalam ayat suratul Baqarah, لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Okay. تَرَبُّصُ. Okay. Suratul Baqarah ayat yang ke 226 227. Itu kalau dia nak buat, dia berikan tempoh 4 bulan je. Maksudnya dia boleh at maksimum 4 bulan. Kalau sampai, kalau dia kata sebulan, then lepas dia biar kan, tak apa. Bahkan Nabi pernah buat sebulan. Sebulan. Sumpah tak nak sentuh isteri. Kalau dia kata dia extend, kalau dia lepas sebulan dia masih buat juga, dia mahkamah panggil. Panggillah sebab apa, kalau either nak cerai ataupun nak teruskan. Kalau dia kata dia siap-siap, dia kata 6 bulan. Dah confirm akan silap kan. So jadi mahkamah boleh panggil dia terus, dia mula untuk batalkan sumpah dia, ataupun tunggu sampai bulan keempat, panggil. Kalau dia tak nak, mahkamah cerai kan? Mahkamah cerai boleh fasah kan? Dia hak, hakim ada. Hakim ada hak memfasah. Bukan mencerai, memfasah. Merungkaikan ikatan perkahwinan tersebut. Banyak orang salah faham bila kes perceraian ni. Kita terangkan itu. Bukan ajar orang bercerai. Tapi cerita dia, orang salah faham tentang tugas hakim. So, bila dia filekan cerai, maksud dia suami itu kena lafazkan cerai. Sedangkan kalau dia nak hakim tu putuskan perkahwinan dia, dia kena filekan fasah. Bila fasah tu kan, hakim akan tanya, apa suami awak buat? Kan, dia apa dia tak buat? Kan, dia tak layan kamu ke? Dia tinggal kamu ke? Tak nafkah ke? Dia tanya. Tapi kalau sekiranya awak filekan, bukan nak ajar cerai ni, tapi kita beritahu juga. Kalau dia kata filekan cerai, then hakim akan suruh suami tu lafazkan, kalau suami tak lafazkan? Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Nah, tunggu, dia akan panggil, dia hantar pula kepada Lujina. Apa pendamai, panggil jumpa, tanya sekian-sekian, boleh tidak berdua, tak bukan ini. Kalau dia minta cerai, la ilaha illallah syarikalah, bini tu filekan minta cerai, bukannya masalah dia bercerai dalam bilik dua orang. Kita faham betul-betul ni, bini minta nak pisah daripada suami, adalah sebab. Tapi kalau dia kata macam tu, dia jangan kata minta cerai, minta fasakh. Sepatutnya minta fasakh, dia pergi bantah minta cerai. So, hakim panggil lah, apa cerita? Ayat dia salah. Kepi gatal minta cerai buat apa? Mintalah fasah. Kalau suami tak layan, suami sekian, suami sakiti, dia panggil fasah. Barulah hakim boleh pisahkan. Ini fasah awak tu macam grounds lah. Dia pasal sekarang ni kalau awak suruh cerai, maksudnya hakim tu dissolve. Rungkaikan perkahwinan tadi. Dissolve the agreement. Kalau sekarang ni kes dia, orang pergi sering pergi mahkamah, dia minta cerai. Asal minta cerai? Minta cerai lain. Kalau minta cerai, dia maksud dia ada kena agreement, kenapa, sekian-sekian sebagainya. Hakim tanya banyak lah. Macam sekian, suami dia tak nak. Dia tak itu. Bahkan kalau kata ada pertelingkahan, hakim akan hantar pergi bincang dulu. Pasal hakim nak suruh suami tu lafazkan. Kalau suami tak lafazkan, dia tak ada paksa. Orang bincang bukan masalah sebut. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Kita bincang, bini minta cerai. Saya kata ayat saya, bini minta cerai. Kau faham tak ni? Kita bukan datang masalah nak pengesahan cerai.
kita bincang, bini minta cerai, suami tak nak cerai. Pakai suami tak datang. Suami tak datang. Banyak suami tak datang. Regin perempuan tu datang, suami tak datang. Lepas tu suami Pakim tanya, suami mana? Tak tahu. Itu masalah dia. Dia ke, tak boleh, dia kena fail baru. Jangan fail minta cerai. Ini tu saya kata saya tak nak ajar, tapi kena bagi tahu jugalah. Kena tahu Ustaz, benda-benda tu berlaku. Benda ni patut belajar ketika mana kursus nikah itu. Kursus nikah. Kursus nikah, kursus nikah pun bukan begini, kan. Datang. 2 hari je. Ha? Bukan buat apa benda pun. Ustaz cerita lucah apa tu, yang dia orang gelak kat belakang. Harut ni ngikik. Tak apa dia ajar tu. Salah dia pasal tajuk dia fasah. Pasal kes tadi lah dia akan tanya tu kan. Bila suami tu scan-scan tu, hakim ada kuasa. Sebab berdasar ayat 227, 28 surah Al-Baqarah tadi. Memang dia ada kuasa untuk kalau dia tanya suami tu. Kalau nak habiskan, habiskan lah. Kalau sebulan, sebulan lah. Tak ada hal. 2 bulan okey. 3 bulan okey. 4 bulan? Okey. Okey lagi. 5 bulan. Kalau dia pasang sampai bulan ke-4 tu habis, nak masuk ke-5. Dia nak buat juga, dia hakim tanya. Idea nak cerai ataupun nak teruskan dengan sumpah kau. Atau nak tebus sumpah. Dia boleh tebus sumpah. Ayat 82 Al-An'am kan. Tebus sumpah lah. Lah kan tebus sumpah kan. Apa sama ada bebas hamba atau beri makan 10 orang fakir miskin atau pakaian mereka ataupun puasa 3 hari. Kan ada kan? Itu atas sumpah. Orang Melayu kita sumpah ni boleh batal sebenarnya. Kita je sumpah semerah padi tak boleh batal lah benda kan. Mongok tu. Sumpah dalam Islam boleh batal lah dengan nama Allah lagi. Bukan nama dengan padi. Yang awak tu sumpah dengan padi tu. Sumpah dengan padi, sumpah demi sekian, demi apa, demi negara. Mana boleh macam tu? Dia boleh batal. Kalau dengan nama Allah boleh batal, kenapa dengan benda lain tak boleh batal? Jangan batal sumpah, nanti dimakan oleh sumpah. Islam boleh benarkan batal lah. Apa dengan aku? Pelik kan, marah kan? Cakap marah. Okay. Ya, tahu. Tapi masalah yang saya sebut tadi kan, macam saya cakap tadi, bila sumpah, suami sumpah, mahkamah ada kuasa untuk annul the marriage. Ikatan perkahwinan boleh dibatalkan oleh mahkamah. Yang sebab itu, macam juga kes yang lain. Kes suami tu pukul bini sebagainya. Kan dia ada annulment. Maksudnya bahkan dia buat siap-siap ketika mana akad nikah, lepas akad nikah ada apa pelafazan apa taklik. Taklik tu kan, kalau saya sekian, waktu isteri saya bayar RM1. Atau RM10 je. RM10 mahal. RM1 je. RM1 kan kepada hakim. Kedah RM1. Awak nikah mana? Kan? RM1 eh. Okey. Okay, dia bayar. Maka terbatal lah. Tertalak lah satu. Talak satu lah jatuh. Dia berdasarkan itu sebenarnya. Kes jadi banyak orang tak reti pergi mahkamah cakap apa. Dia patut datang. Saya nak hunuk. Cakap macam tu. Jangan kata saya nak fasah. Pasal suami awak dah lafaz hari tu. Sepatutnya awak datang bawa duit je. Bawa duit dan bukti gambar kena pukul ke atau sekian ke sekian. Bawa duit bayar. Kadang dia kata benda tak nyata. Macam suami saya menyakiti hati saya. Mahkamah kena panggil lah. Apa sakit hati awak kan? Dia buat apa? Dia jeling kat saya. Kan? Dia saya masak tak sedap, dia jeling saya. Memang lah. Dah tak sedap macam mana? Ini mental torture lain. Dekat situ pembuktian kena ada. Bahkan kadang ada orang benda tak patut. Ada satu family. Cerita kelakar. Okay, cerita kelakar je ni. Datang rumah saya. Lepas tu dia tanya pada saya lah. Kes dia kata anak perempuan dia baru kahwin. Dengar lah. Anak perempuan dia baru kahwin. Lepas tu bila baru kahwin, diorang macam keluarga tu macam tak ajak datang. Tak ajak pergi kumpul sekali. Time makan je datang. Time lain duduk kat bilik. Jadi rasa macam dipinggirkan. Kadang-kadang kalau apa bila dekat meja kan ada garpu, sudu garpu atau pisau, dekat dia punya kurang satu. Ini kan macam torture. Ini masalah kau fikir banyak. Saya kata dengan dia, awak sebenarnya nak apa? Nak panggil apa? Ada invitation card ke untuk datang dapur? Awak sebagai menantu, saya kata pergi je dah masuk dapur. Tak, dia pasal ada orang Melayu punya culture, Chinese punya culture, lain. Dia ada Japanese punya culture. Semua culture tak sama. Ada culture-culture tu, dia ajak. Mainlah datang sekali. Ada culture macam Melayu, dia biarkan tau. Semua menantu pandai-pandai sendiri. Itu tajuk dia sekarang. Ni kalau awak kahwin kan, atau anak kahwin, ajar dia pergi jalan sendiri.
ni tunggu diam kat rumah ke bilik. Saya kata dia. Dia kira kan. Ni nangis-nangis ni mak dengan menantu, mak dengan anak. Saya kata dia, kot. Bunyi kan. Kau nak apa? Kau nak invitation card? Ada CP. Ha? Panggil apa? Abarilah datang ke dapur sekarang. Pergilah dapur tu. Pegang pisau. Kata, mak nak apa, tolong. Ha, itu tajuk benda beza, culture berlainan, saya kata. Lepas tu macam kes sudu tak ada tu kan. Dia syaitan datang lah. Sudu tak ada. Mental torture apanya. Kahwin baru 2 bulan, 3 bulan dia punya macam ni. Tak logik langsung. Kan saya marah lah. Mak-mak dia kena marah dia. Mak dia rasa, lepas tu bapak datang. Small matter je sebenarnya. Saya tak tahu rasa masalah pun. Ya bapak datang. Orang perempuan ni bukan mental torture. Takkan torture pun rasa torture. Kan akak tu jeling sikit je. Akak awak jeling kat saya. Kurang ke melemak perut? Ada. Tak ada kan? Sibuk betul. Benda tak perlukan pun. It's nothing. Tajuk dia, kalau orang tu jeling awak, gaji awak berkurangan. Dia marah. Tapi kalau dia jeling gaji awak, makanan cukup, dah tak kan lah. Apa approval dengan jelingan dia tu? Approve kan? Jelingan manja. Bukan masalahnya. Orang perempuan macam tu. Cerita dia. Benda kecil pun jadi besar. Sebab tu kenapa bila hakim, kalau saya jadi hakim mahkamah syariah, akak dengar saya cakap macam ni, akak mesti nyampah. Memang betul lah. Saya ada tu, saya pergi sekali. Yang kes ada mahkamah, pergi mahkamah tengok kes kan. Lepas tu hakim tanya tu, puan? Ya puan kan. Pasal perempuan tu datang file kan cerai. Lepas tu hakim tu kata, so puan nak saya buat apa? Hakim cerai. Tuan hakim cerai. Saya tak ada jatuhkan pada awak. Saya bukan suami awak. Dia pendok. Betul lah. Pasal awak minta cerai. Lepas tu hakim tu, dia kata saya tak boleh ajar awak juga. Saya hampir nak keluar kejar akak tu. Lepas tu dia keluar, dia marah tau. Dia kata jadi pelocor lagi mudah, dia kata. Ada asal anak saya ada dekat luar dengan cerita. Dia marah yang tu. Tapi lah, dia silap filing. Mahkamah tak boleh ajar dia cara. Sebenarnya dia ada dia jururunding tu. Dekat situ tempat sebenar tanya soalan. Kat mahkamah juga. Kat mahkamah ada. Mahkamah ada. Jururunding tu yang masalah sebenar. Dekat situ yang diorang, okay. Diorang kalau boleh tak dissolve perkahwinan tu dengan mudah. Kadang-kadang benda kecil. Tak dapat sudu pun mising. Semua ada sudu. Saya turun tak ada sudu. Minta lah. Bukan? Minta dia ambil sendiri. Iyalah, saya kata minta lah. Kan? Bila tak ada. Iyalah budak sekarang ke budak dua karang sama je. Sekarang dua karang sama je. Ngarut kan? Tak masalah mak-mak pun sama. Mak-mak pun tukang cap bancuk, tambah lagi kayu api kan. Ni lah apalah, tak hormat anak dia lah, sakit kena. Saya tengok apa dia cerita. Lagi cerita tu. Cuma dia cerita, lepas tu saya pun bagi bantai lah. Kau pesan, kau nak apa? Invitation card. Saya datang dapur. Marilah ke dapur sekarang. Apa, nak kena ada loceng. Takkan loceng pula bell lah. Keluar dapur. Adalah pula. Pergilah minta. Kalau tak ada benda nak buat pun, duduk je kat dapur tu. Kan, be pretty, duduk diam. Gitu, kan? Jangan kan? Anak-anak tu yang berbuat kerja kat dapur. Ya kan, jadi ayu je kat dapur kan. Kalau mak dia tak ni kan, duduk ayu, pegang pisau, duduk diam gitu. Dia macam tu, pasal dia culture tak sama. Every culture manusia ni tak sama. Mak betul dia tak layan dia apa ke? Bukan, dia rasa macam tu. Pasal dalam rumah tu, family besar sebagainya kan. Tak betul dia. Dia bukan rasa, itu syaitan datang. Benda tak ada benda pun. Nothing. So, saya kata bila bapak datang jumpa saya, ini small matter. Bapak datang. Kalau jadi selalu mungkin lah. Tak juga ya, sebenarnya perasaan ini kata, dia akak kata mental torture ni kena define. Jumpa saya memang saya marah balik orang tu. Sorry lah ya. Jumpa saya marah. Dengar cerita dia pasal dia orang sekian tak panggil datang. Kenapa nak invitation card orang panggil main datang sini main lah lepak dengan kami. Datanglah, be yourself. Masak kat dapur. Iyalah. Elah, macam berani. Saya buat. Saya rehat. Ku semangat. Ku semangat. Tak jadi menantu. Saya rehat kalau jam datang. Saya macam, biar jawab. Direct kan. Ini pasal kerja pejabat. Macam tu. Jadi pengarah kat. Pengarah kat ni. Kalau ibu-ibu biasa tak geti buat macam tu. Dia pandang-pandang menantu nak suruh ke tidak. Nak suruh ke tidak. Kan suruh lebih kan jadi ibu mertua ku pula. Memanglah. Tak, jadi basic macam ni. Kena dalam kes. Saya perhatikan banyak benda tu benda kecil je. Small matter, benda kecil je. Sensitif sangat. Kadang orang tegur anak kita kan. Head-head jangan kan. Kalau saya, orang bawa anak rumah saya, saya minta maaf, saya jerit selama je. Anak siapa pun. Saya takkan restrict. Sebab benda tu kalau budak tu nak buat, dia akan pecah.
Dah pecah baru nak, oh I'm sorry. Buat apa? Dia lompat dia bukan dia. Saya jerit je selama je. Mak bapak dia terkejat. Yang tengok je dah. Tak, itu kan itu masalah dia. Kalau saya pula, kalau rumah orang, anak saya buat, saya marah. Saya takkan biarkan. Tak ada macam, eh sorry lah, tak apalah, tak ada. Tak ada macam tu. Dia family, kita family tak sama cara didikan. Nah, itu beza. Macam bapak saya mungkin kadang dia macam tu kan. Dia tengok kita, jaga kau nanti. Dia ketak gigi dia, balik rumah pap-pap kena. Dia pukul depan orang, ada juga. Tapi konsep dia macam tu lah, macam case culture tak sama. Jadi macam, biasa mental torture, if seorang wanita kata mental torture, kena define balik. Apa maksud, apa tajuk mental torture dia? Dia ada benda kecil je, tak ajak pergi pasar raya pun. Contoh macam, kena macam tadi bila tak sampai rumah tu, awak sembang dengan semua adik-adik awak, tinggal saya seorang. Orang sembang buat benda yang tak boleh sembang. Kalau sembang, contoh macam, kalau tu kata family tu belajar silat, dia sembang bersilat. Awak nak masuk tang mana sembang dengan saya? Kan pelik kan? Nak join conversation. Conversation. Kan? Awak belajar matematik ke? Eh, macam matematik dah awak. Alah kuliah lah. Kini kita jaga sikit. Bab apa bila kita sebut mental torture sekarang tu. Sekarang ada reunion Ustaz. Ha? Sekarang banyak reunion. Pasal tu lah nak melepaskan tu. Yelah, tahu lah. Tapi jangan. Nanti kan mula jatuh cinta balik dengan bekas. Ha. Ya, tak usah. Pasal pengaduan pertama kita kepada Allah Ta'ala. Bukan kepada orang lain. Kalau dia kata kita ada masalah tadi, kita kena fikir balik lah. Benda tu besar ke? Kecil ke? Tajuk apa? Kan, sometimes, ya mungkin orang lelaki punya perangai macam tu. Kalau tak ada berkaitan tajuk, aku tak minta, rezeki aku tak ada kaitan kau. Kau buat apa saja pun aku tak kisah. Itu orang lelaki punya perangai. Perempuan tak. Tak senyum pun habis sampai kiamat, dia tak kawan. Kita senyum, dia tak kawan. Lepas tu suami tak ikut sekali bungsu dengan orang tu pun dia marah juga. Awak selama je sembang dengan dia. Habis tu? Yelah. Dia tak hormat saya. Ha. Tak boleh tu. Ha. Jadi ada boundaries macam tu. Tak boleh. Buat perangai macam tu. Dalam konteks Islam, kita ada masalah kekeluargaan tadi. Jangan ni sangat. Kadang benda kecil kan. Tak dapat sudu pun masalah. Ambil je lah. Atau angkat tangan. Saya nak sudu. Saya tengok. Buat kelas satu macam tu. Macam mana? Buat satu kelas. Tak tahu. Nanti hari ni je. Tak boleh. Masalah semasa tu. Yelah masalah datang orang tua buat apa. Yang budak-budak muda je. Kalau orang tua je datang masalah juga. Kan? Kita nak ngajar budak-budak muda yang tua-tua yang datang. Tak nak kecuali nak kahwin lagi boleh lah. Dah tua. Okay, wait. Okey, wa qawluhu fi ma ta'ala lepas tu taubatan minallah. Okey, baik. Arahan untuk bayar diat, suruh bebas hamba bayar diat itu adalah taubat dari Allah Taala. Maksudnya orang tu nak bertaubat, ini syarat dia. Syarat dia itu. Maksud syarat dia kena laksanakan. Ai hadhihi taubatul qatilu khata. Ini ada taubat pembunuh yang tersilap. Pembunuh secara tersilap khata'a. Idza lam yajil itqa, bila tak dapat pembebasan hamba tak dapat. So masyahrai ini mutatabi'ain, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Bab dia. Bab kafarah ni kena buat juga. Waqtalafu fi man la yastati'u siyam, dan mereka bercanggahan tentang siapa yang tak mampu berpuasa. Hal yajibu alaihi it'amu 60 miskina, adakah wajib ke atas dia menerimakan 60 orang miskin? Pergi kait relate dengan ayat surah Mujadalah tadi. Kama fi kafaratiz zihar, sebagaimana dalam kafarah zihar. Ala qawlain, dalamnya 2 pendapat. Ahaduhuma, satu pendapat pertama, ya. Okey. Kama huwa mansus alaihi fi kafarat zihar. Ia macam dinaskan ke atasnya dalam kafarat zihar. Wa innama lam yudhkar hahuna. Tapi hanya tak disebut tentang beri makan 60 orang fakir miskin di sini, kata dia. Li'ana hadha maqamut tahdid, kerana ini kedudukan ugutan. Wa takhwif, penggeronan. Wa tahdid, juga amaran. Kuasa kat sini, tak ada nampak ringan. Nampak berat dan keras. Maka tak patut timbul tajuk masalah option beri makan. Saya dia nampak macam ringan . Fala yunasibu ayud karafihi ta'am. Maka tak munasabah disebut padanya pemberian makanan. Lima fi min tashid wa tarkhis, kerana padanya ada pemudahan dan juga peringanan. Kan mudah dan ringan lah hukum dia. Tapi wa qawlus tsani, pendapat kedua yang betul. Dia kata la ya'dilu ila al-it'am, tidak orang tu menyimpang atau beralih kepada beri makan. Li'anna law kana wajiban lama akhara bayanuhu an waqtil hajati, kerana kalau ia wajib beri makan tu boleh berlaku
Maka tidak akan Allah Ta'ala tangguhkan penjelasannya daripada waktunya. Tak ada timbul tajuk, penjelasan tu next time. Because here is here, kisah tu sekarang. Dia takkan timbul apa tajuk apa beri makan tu ditangguh kemudian, tak ada. Kalau ada, orang sebut sekarang. Sebab benda ni kedudukan berbeza. Kes itu kes zihar, bukan kaitan darah, bukan kaitan nyawa. Yang ini kes ni berkaitan darah dan nyawa. So tak ada kaitan untuk kata masak makan dia. Pasal makan ringan. If you kill somebody and give makan kan, tak nak berat. Tapi kat sini dia letakkan hanya dua je, either bebas sama atau puasa. Nampaklah benda tu besar. Tak timbul lah tajuk masak beri makan ni. Dia, bahkan ayat dia berhukum berbeza. Pasal itu ayat zihar. Ini ayat tentang pembunuhan sengaja. Ayat pembunuhan silap. Pembunuhan secara silap. Okay. Enggak. Orang ni ada ke benda yang bising? Kadang ada. Dia komputer lambat hit. Mana entah. Kalau Ustaz, yep. Kalau bila dia kata wajib bagi makan pada certain amount of people tu kan, one shot ke ataupun sikit-sikit? Tak, dia jumlah. Dia kata jumlah, tak kisah bila. Tak sebut bila. Tapi maksud dia kalau ikutkan pada keadaan sebut, tak semesti one shot. Sebab dia kata 60 orang fit miskin je. Maksudnya bukan kita bagi 20 orang. Itu cukup. Tak susah lah, pergilah masjid. Ada je senarai. Ha, ada senarai lah. Every masjid ada senarai lah. Asnaf. Siapa yang apa, kurang campur orang masjid tak jumpa lah. Dia ada. Bukan saya tipu, ada senarai. Ya, tanyalah. Pasal masjid tu bukan kerja untuk semayang je. Kita mati ni orang masjid lah, sibuk kubur kita. Punya permit. Pihak masjid lah yang tahu. Dia kalau benda kalau emergency, kalau benda kes kematian, ajar anak-anak first cari orang masjid, bagi tahu. Sebab diorang nanti akan ada nak susun kan permit kubur, kan kubur kawasan mana. Macam kat sini kan, percala ni, diorang punya tempat kawasan percala ni dah cukup, tak boleh. Even orang yang tinggal masih 15 tahun ke atas boleh tanam kat kawasan percala. Jika tidak Kota Damansara atau satu lagi yang dekat belah ni, yang baru tu, yang dekat tepi jalan, yang apa, macam macam taman tu, Radatul. Yelah, lepas duk tu. Lepas duk kita keluar nak pergi ke Kuantan. Oh, sana. Haa, sana dekat tu. Dekat sini ada satu pusat dekat dengan KL. Jangan kumbak tu. Sebab kiri tu. Lepas KGPA ni, ada ke depan sikit ada barunya. Yang Bukit Kiara ni ke? Bukit Kiara ni pun limited. Haa, kena mentang-mentang. Tak tahu, yang ini lama lah. Singkat tak, ini batu baru. Kamu mungkin buka baru pun. Dia buka baru. Wing tu dia buka. Tapi tapak sama. Orang itu kena taman tun ni orang. Orang yang scam bukan tempat lain. Mudah-mudah masuk. Reserve dah. Yang semua nak mati sini. Alah kuliah. Okay, jadi masa tu, kontak orang masjid. Dulu, orang surau. So, dia kalau dia kata, kalau dia kata memang ada apa, pemandian jenazah, kalau orang tu memang masuk khairat kematian, dia automatik dia akan datang bayaran. Berarti at least 1,200. Khairat kematian tu kan. Kita bagi RM10, 1,200 cover tau. Jadi kat sini ni taklah kan kabut nak cek duit kat mana sebagainya. Tapi yelah, benda tersebut mati Islam je murah ni. Mati kat air kafir mahal. Coffin dia je dah berapa. Bukan coffin tu. Kalau akak mati, akak seorang Cina, Buddha ataupun Confucius, akak kena mati, akak nak masuk syurga RM120,000 kak. At least RM100,000. Kalau akak Cina Melaka, RM20,000. Cina Taipei, RM120,000. Bukan tapak tu, tapak kubur tu. Nak tanam, pasal diorang kat sana ada kepercayaan. Macam mana atuk ni ditanam, beri kesan pada keuntungan anak cucu. Lepas tu macam mana ditanam atuk nenek, macam tu cucu akan dapat untung. Lepas tu cucu-cucu ni berusaha lah, anak cucu ni berusaha untuk tanam apa-apa dia pada tempat yang elok. Itu yang dibina bangunan tu. Ya, saya. Yang dalam bangunan tu pula, ada letak apa tu, itu yang low class. Yang ada kelas tu, tanah. Anita Mui tak ada tanam kat tempat kat Hong Kong, tanah Malaysia tau tak? Kak Zah kata kubur dia tu nyanyi. Kalau agak pergi kubur dia, dekat kat nilai tu, Anita Mui tanam situ. Kalau agak pergi kubur dia, ada sensor. Dia nyanyi nanti. Oi, Hong Kong tak cukup. Dia kaya kan? Pasal tak, dia mesti nak tanam tempat bertanah baru kaya. Kalau orang miskin tak boleh. Orang miskin tak. Why Malaysia? Yalah, pasal kat tanah Cina sana tak cukup dah. Hong Kong mana lagi mahal kan? Tanah kat sana. Oh, tak ada. Tak boleh. Tak boleh. Even Cina tanah besar pun
Saya ingat dia ustaz apa tu yang yang mati, Fadli Al-Yamani tu, mati kat airport. Bawa balik. Dia tak bagi tanah sana. Tak bagi tanah sana. Pasal bagi mereka, pasal dia bertanah mereka untuk rakyat mereka. Ustaz luar. Tahu tu, yang miskin resort pada bakar. Pada kaya, yang kaya kena adalah 120,000 at least 120,000 tapak tanah ke keranda tak je lain. Kena simpan duit dah awal-awal lah. Ah, itu mati pun susah, hidup pun susah tu yang ada. Okey. Okey, summa lamma bayyana ta'ala hukmul qatli al-khata'i. Okey, dia kata dan kena Allah Taala terang kat sini kan. Hukum bunuh yang salah. Syara'a fi bayani hukmul qatli al-amad. Allah Taala mula pula cerita tentang bunuh yang sengaja. Faqala Allah Taala firman kan ayat berikutnya, itu ayat yang ke 93. Dia kata wa man yaqtul mu'minan muta'ammida, barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, maka balasan dia adalah neraka jahannam kekal dalamnya, fiha wa radallahu alaihi, dan Allah Taala murka ke atas dia, wala anahu, dan laknat dia, wa addalahu azaban azima, dan Allah Taala sediakan untuk dia azab yang besar, azab yang hebat. Okey, wa hadha tahdidun shadidun wa wa'idun akid, ini adalah ugutan yang keras dan juga amaran yang pasti. Liman ta'ata hadha dhanbil azim, bagi siapa-siapa yang melakukan akan dosa yang besar ini. Alladhi wa makrunun bi syirki billah, yang ia kes bunuh ni, bunuh dengan dia bunuh sengaja ni, dia beriringan dengan syirik kepada Allah Ta'ala, fi ghairi ma ayatin fi kitabillah, pada lebih daripada satu ayat dalam kitab Allah. Banyak orang sebut tentang syirik ganding dengan sebut dosa besar yang kedua adalah bunuh. Okay, haithu yaqul, di mana Allah Ta'ala firman subhanahu, dia maha suci, fi furqan, dan surah furqan ayat yang ke-68, orang yang tekan a'udzubillah minasyaitanir rajim, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang bertakwa tu ada beriman adalah orang yang apa yang dipanggil apa, ibadur rahman, dia adalah orang yang tak menyeru bersama Allah Ta'ala Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsallati haramallahu illa bilhaq, dan mereka tak membunuh nyawa yang telah haramkan kecuali dengan kebenaran. Wala yaznun, mereka tidak berzina. Ya, anak pun apa, dan Allah Ta'ala firman ayat lain dalam surah al-an'am, ya, ayat 151, ayat qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, katakan Muhammad, mari sini aku baca pada kalian, sampai pada kalian apa diharamkan oleh Tuhan kalian ke atas diri kalian. Allah tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian sekutukan dengan Allah Ta'ala sesuatu benda pun. Wa bil walidaini ihsana, dengan ibu bapa hendaklah kalian buat baik. Wala taqtulul auladakum min imlaq, yang kamu bunuh anak-anak kamu dari kerana apa? Kemiskinan. Ketika Allah Ta'ala firmankan lepas tu hujung tu, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, kalian tak bunuh nyawa Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan kebenaran. Zalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun, itu Allah Ta'ala pesan pada kalian, moga-moga kalian akan berakal. Okay. Jadi maksud dia memang Allah Ta'ala gandingkan hukum bunuh ni seiring dengan hukum syirik. Tunjukkan dia besar. Ustaz, yang tadi ada termasuk yang menanam anak perempuan. Ya, ni kalau ayat tadi bukan menanam perempuan. Ayat yang apa Al-An'am ni, dia bunuh anak kerana takut kemiskinan. Dia bukannya berkait dengan tajuk masalah tanam anak saja, tak. Pasal tanam anak perempuan yang dibawa oleh orang Arab bukan kerana kemiskinan, tapi kerana mereka takut, kan? Dia malu tu, takut nanti budak nanti kalau besar sebagainya akan jadi tak boleh bantu keluarga pun. Zaman jahiliah. Zaman jahiliah lah. Dia bukan semua buat. Kalau tak, kan siapa tak beranak pinak lah. Nabi kahwin dengan Aisyah, Khadijah, Saudah. Ayat mana masuk Quran tu Ustaz, yang tanam anak? Tanam anak dalam surah lain. Surah lain. Ha. Dalam surah wa idzal mau'udatu su'ilat. Mau'udah. Ya. Mau'udatu su'ilat. Ke okay, surah At-Takwir ayat 8. Ya, memang dia orang tak suka anak perempuan tu ada lain kan. Surah At-Tur ayat 39 ada yang lain. Dan bahkan ayat surah An-Nahl 58. Bahkan surah An-Nahl 58 lagi dahsyat. Wa idza busyira ahduhum bil untha dhalla wajhuhum muswaddan wa huwa kadhim. Bila diberitakan gembira mereka dengan anak perempuan, menjadi hitam wajah dia kerana dengar anak perempuan, dapat anak perempuan kan.
ini kepada masyarakat jahiliah Arab. Ah, jahiliah Arab. Tapi tapi bukan majoriti lah sebenarnya. Sebab kalau kita kalau kata majoriti tak, sebab kalau majoriti macam tu alamatnya tak beranak, tak adalah orang beranak. Khadijah datang mana? Tu datang mana kan, mestilah ada ada orangnya. Okay. Okay. Jadi jadi semua hadis-hadis ayat-ayat tadi memang menunjukkan bahawa tentang perharaman apa bunuh ni dengan sengaja adalah sangat besar. Okey. Wal hadis fi tahrim qatli kathiratan jidda, dan hadis-hadis yang datang tentang pengharaman pembunuhan adalah amat banyak. Ha, tapi jangan salah faham. Pasal kadang geng-geng liberal, macam geng-geng apa liberal macam Kristian kufur ke, geng-geng jalan telawi. Ini yang geng-geng apa yang yang apa? Ha, ada geng-geng, ada Syamli Rais, Wan Ji Wan Hussein antara tokoh-tokoh dia. Jadi geng-geng ni diorang sengaja timbulkan tajuk bunuh tu Allah dosa, takkan Tuhan izinkan bunuh. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, illa bil haq. Bunuh tu boleh tapi dengan kebenaran je lah. Kalau tanpa kebenaran, tanpa hak tu yang jadi haram. Dengan hak tu yang ada diterangkan hadis Nabi, siapa yang dihalalkan bunuh, termasuk kes rejam, apa apa orang yang telah berkahwin tapi berzina juga. Geng-geng ni jahat, diorang gunakan ayat umum untuk pakai kepada tajuk khusus, tolak, nak tolak dalil-dalil khusus, dalil tentang hukuman bunuh dan sebagainya. Diorang tak nak kata ini tu, takkan lah sekian. Gimana tu geng-geng apa, geng-geng yang apa Kahal Al-Kadzab, Kahal Al-Kadzab kan, pun tu ya. Dia kata ini saya terbaca ayat tentang potong tangan, takkan Tuhan nak keburukan. Habis tu perang macam mana, perang kan bunuh. Dia diam, dia tumpu ayat tu. Saya kata apa masalah dia, Allah tak suruh kan potong, potong lah. Bukan kita nak potong, Allah suruh potong. Habis benda yang buruk, saya kata habis tu perang, perang kan, peperangan kan bunuh, kan baik pula. Kita memang tak suka, tapi Allah tak suruh, kita buat lah. Bukan masalah masalah ni. Bahkan ada seorang ustaz gila tu, dia kata membunuh dengan nama Tuhan. Dia nak condemn tajuk hukum-hukum bunuh dalam Islam ni sebab dia kata membunuh dengan nama Tuhan. Kita kata betul, Allah yang suruh. Allah suruh, betul kan? Ha, kenapa salah pula? Kalau mahkamah dah jatuhkan hukum bunuh, mahkamah kita kisah, mahkamah kita pun tak sama. Pasal tajuk hukum Allah Ta'ala ni, Allah suruh. Kalau ikut mahkamah, dia boleh berubah-ubah ikut zaman. Maksud dia, pada zaman sekian, kita tak sekian. Pada zaman contohnya sekarang ni, dadah tu masih lagi kerajaan kita kata bahaya, dan kita letak hukum bunuh. Tapi kalau satu masa kita jadi macam Amerika, mungkin ada, kak ni bawa dadah ni, pakai sendiri je encik. Kan? Tiga ni, tiga pontong je kan, isap-isap habis, tak jual dah punya. Okey, jalan. Sampai peringkat tu, di US ada bongok-bongok ni tu. Dia gunakan cannabis kan, kena untuk ubat kanser sebagainya. Orang tak sembuh pun. Sebenarnya dia orang pakai tu, dia tajuk yang kata apa ganja ni penyembuh ni dijuarai oleh geng-geng hippies tu. Bukan doktor-doktor betul. Ketum. Sama, esok ketum masuk racun. Dia kalau ketum saja. Dino cakap, ketum saja kan, dia tak jadi mabuk. Tak. Iya, campur Coca-Cola, campur dengan scan baru jadi mabuk. Dia tak mabuk ketum saja, tak mabuk. Iya, itu tajuk dia. Pasal benda tu dulu orang kampung kita memang makan macam tu. Ha? Masa lepas tentu lah, sebab tu dia masuk akta racun. Dia tak masuk akta dadah. Sedangkan kalau dadah-dadah, kita faham dadah tu dadah. Tapi yang ini dia kata apa dadah apa ganja ni boleh mengubat kanser sebagainya kan. US dah lama dah izinkan medicinal marijuana. Tak ada siapa pun sembuh. Mati juga semua. Yang bohong. US dari dulu dah ada medicinal marijuana. Bahkan ada kedai jual. Bahkan geng-geng ada kad. Tunjuk kad boleh jual. Bahkan orang tanya nak periksa apa? Nak periksa apa, negeri mana punya ganja? Tahu tak? Ini kisah benar. Tapi sampai sekarang tak ada pun sembuh. Kanser di US masih besar-besar juga. Kalau dia kata benda terjadi kes betul, okey lah, kita fine, kita percaya lah. Di sana sekarang ada gerakan untuk menghalalkan ganja. Yang kita kata kalau kerajaan Malaysia tergoda dan terjadi macam tu, mungkin satu masa nanti berubahlah hukum. Sebab tu saya kata hukum manusia berubah. Tapi kita bincang hukum Allah Ta'ala tadi, kes hukum bunuh tu, yang Allah Ta'ala kata ini bunuh, ini bunuh, ini bunuh.
benda ni Allah suruh. Problem dia ada orang kita ni konon nak melepaskan Islam daripada tuduhan kasar, teroris dan sebagainya. Diorang nak buang hukum-hukum ni. Rejam dia tak nak, ini tak nak. Jadi kita jaga sikit yang bila saya kata Allah Ta'ala yang perintahkan, kita buat. Kalau kita kata tajuk dia kata buku yang Ustaz Bila ni kata membunuh atas nama Tuhan, baru terbit sebelum PKP kot. Ha. So, jadi dia buat buku ni, saya kata kalau anda kata dia nak perli, ada dosa lah. Kalau kata benda dia cakap ini ke fakta, ya betul. Yang membunuh atas nama Tuhan bukan kita nak, Allah suruh. Tajuk dia ni kita boleh tak alter hukum Allah Ta'ala? Bagi dia geng liberal boleh, selagi mana benda tersebut ikut akal, logik dan juga menunjukkan masalah, dia buat. Ya, ini problem kita sebenarnya. Ada orang yang liberal ni gila kan. Jadi kita akan baca hadis-hadis ni. Ingat, tajuk haram bunuh ni ada pada perkara yang tak dibenarkan bunuh. Ada pun yang orang tak perintah bunuh, kita bunuh lah. Okay. Wala hadis fi tahrim al-qatli kathiratan jidda. Dan hadis-hadis mengenai pengharaman pembunuhan adalah amat banyak. Min dhalika, di antara itu, masabata fi sahihain. Apa yang sabit dalam sahihain dalam Bukhari Muslim. Adi bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda Rasulullah sallam, awal ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamati fid dima. Yang pertama akan diputuskan atau dihakimi di antara manusia pada hari kiamat adalah pada darah. Ini konsep dia. Kalau ke bawah satu hadis lagi kata solat. Okey, bagi hak Allah solat. Bagi hak hamba adalah darah. In between us, ini antara kita manusia, the first darah. Mungkin lepas tu harta, maruah dan sebagainya. Tapi kalau kes ibadat atau kepada Allah Ta'ala, yang pertama ditanya adalah solat. Solat. Ha, tu beza eh ni. Wa fil hadis al akhir, dan hadis yang lain, allazi rawahu Abu Daud, dan dia oleh Abu Daud, an Ubadah bin As-Samit, Ibnu Samit. Ibnu Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda Rasulullah sallam, la yazalu mu'minu mu'niqan salihan. Berterusan seorang mukmin itu mu'niqan salihan. Mu'niqan salihan, bawah tu dia tulis mu'niqan bi dhammil mim wa sukunil ain, dengan dhammah mim mati ain, mu'niqan kasrin nun akhir qaf. Maksudnya sari'us sair khafifuz zahr. Maksudnya mu'niqan ni adalah orang yang laju bergerak dan juga ringan belakang badan dia. Tak ada, tak terbeban. Maka para ulama kata ini di hari akhirat nanti. Maksud dia berjalan, bergerak, dia akan bergerak laju dan juga tidak terbeban. Maka mu'niqan ni, onok ni tengkuk. Maksudnya kalau orang tu, maksudnya tengkuk dia kosong, tak ada sebarang beban, jalan elok. Salihan, malam yusib daman haraman, selagi mana tak terkena dia darah yang haram. Mana tak kena darah yang haram, maksudnya tak kena dia pada kes pembunuhan darah yang haram. Fa idza asaba daman haraman, bila dia terkena akan darah yang haram, ballaha maksud dia aya fi sayri wa qata'a, dia akan letih dalam perjalanan dan juga akan terputus jalan. Jadi dia takkan boleh bergerak di mahsyar nanti dengan mudah, akan terbeban pada dia dan akan susah perjalanan dia. Kalau dia tak kena darah yang haram, jangan laju. Ada dosa lain boleh dilepaskan, tapi dosa darah ni besar. Terutama darah yang haram lah. Cuma kalau kita nak fahamkan kena masalah pengampunan, nanti kita baca depan sikit ni. Ada tak lagi ampun? Kerana sebagian para sahabat macam Ibn Abbas radhiyallahu, dia kata orang yang bunuh dengan sengaja, sengaja bunuh orang dengan tanpa sebarang sebab apa-apa, maka orang ni takkan diampunkan selama-lamanya. Allah, nanti kita baca bawah ni. Wa fi hadis akhar, dalam hadis yang lain, la zawalu dunya, benar-benar hilang binasa dunia, ahwanu indallah, lebih ringan di sisi Allah Ta'ala, min qatli rajulin muslimin, berbanding pembunuhan seorang lelaki yang Islam. Dunia ni musnah, hancur binasa, lebih ringan di sisi Allah Ta'ala berbanding pembunuhan jiwa seorang yang Muslim. Nah, ini geng-geng liberal pakai. Dia lupa sebenarnya kes yang bunuh ni pun Allah suruh. Yang ni haram pun pada umumnya pada orang yang tak berdosa tu, yelah, betul lah salah. Pada orang yang memang ada jenayah atau letakkan hukum bunuh, dia takkanlah saya kata tidak pula. Ha, dan peperangan sekali pun contoh kan. Ha, tu jadi kes dia tak boleh. Lepas tu dalam hadis Nabi kata apa?
la yahillu dami mar'in muslim illa bi ihda thalath. Takkan halal darah seorang individu muslim kecuali salah satu tiga perkara. Athayibuz zani, seorang yang telah berkahwin tapi berzina. Wal nafsu bi nafsi, nyawa dengan nyawa. Dia bunuh orang, maka nyawa dia halal untuk dibunuh. Wa tarikul dinihi ay mufarikul jamaah, orang yang meninggal agamanya, yang mencahkan jemaah. Yang jadi basically pada tajuk ni untuk hukum mahkamah. Kalau orang tu memang dia murtad dan dia ijtihad terang-terangan, dia cuba pecahkan Islam dari dalam. Dia orang lain pun cakap, doktor, profesor tu murtad lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah yang murtad semua geng bodoh. Yang keluar dari Islam bodoh, yang masuk Islam pandai. Daripada orang bukan Islam masuk Islam, semua profesor, doktor sebagainya. Yang tinggal di Islam, Lina Joy ke apa kan, bukan orang bijak pun, yang bodoh-bodoh je. Jadi bodoh-bodoh ni keluar tak apa, yang Islam kekal dengan orang baik, orang pandai. Tapi nak faham kan, kalau kita perbuatan murtad ni dibenarkan, apa tak ada sebarang sekatan, dia orang masuk keluar, benda ni pada anak-anak kita akan berkesan. Atau orang yang apa baru masuk Islam dan sebagainya, dia akan terkesan. Sebab tu memang tak boleh. Pasal sebab tu kalau selagi orang tak ijtihad kan, akan dia murtad dan sebagainya kan, dia murtad sendiri, tak ada kes mahkamah pun. Hukum bunuh tak timbul. Hukum bunuh bila terang-terangan dia bawa, dia ajak orang pula untuk tinggalkan agama Islam, dan timbul tajuk lah dia kena hukum bunuh. Ini pun daripada aspek pemimpin lah kan. Pemimpin lah, bukan kita. Bukan kita. Individually tidak. Pemimpin. Pemimpin yang punya kerja untuk perkara sebut, bukan kita. Ustaz. Yep. Perlatihkan tukang bunuh ada ke? Ada. Salah. Apa? Tak. Mana dia kata ada buka. Sini nak minta kot. Pancang orang. Algojo dia tu. Tekan pancang kepala orang. Ada ke di mention Rasulullah ada? Tak ada. Memang ada tukang pancung tu memang ada. Memang ada tukang buat. Apa yang melantik tu? Memang kerajaan lah. Pasal hukum tu mahkamah buat. Lepas tu nak potong kepala pun memang kerajaan yang suruh. Mana itu tengok berdasar pada tajuk pula. Adakah dia bertaubat betul? Kalau dia tak bertaubat, dia kata proudly kill him, dia kata. Dan taklah, no. Manly apa responsible. Bukan macam tu cara dia. Setengah orang kena hukum, dia tak pernah bertaubat. Kena hukum dan dia masih lagi dengan perkara yang sama. Dia berdegil. Ada macam tu. Ustaz, dalam Islam macam mana layanan terhadap kawanan perang? Dia nak torture dia. Tak boleh. Dia ada tiga pilihan je. Empat pilihan. Either A, tengok eh. Ini empat pilihan je. Either A, diorang bebaskan dengan bayaran. Atau bukan kan? First, ada pertama dibunuh semua sekali. Dibunuh. Pasal itu hak kerajaan. Saya macam zaman Nabi kan, ketika perang Khaybar. Kan Bani Quraizah. Tuhan pun keluar. Tadi kita nak tengok tadi siapa yang nyayap. Assalamualaikum Ustaz, tak dengar. Tak dengar? Benar. Tadi 1935. Yuri Nikolaev tu. Okey. Tak apa. Mana entah. Okey. Jadi kalau ikut pada tadi, pada apa tadi? Layanan kawanan. Okey, first thing first, tahun perang dan Islam dia ada empat pilihan. Empat pilihan ni terpulang pada pemerintah. Nak pilih mana satu yang sesuai. Nak sesuai eh? Pertama, bunuh. Macam mana berlaku dalam kisah perang Bani Quraizah. Yang bila Nabi SAW balik dari peperangan, yang daripada perang Ahzab, Nabi balik ke Madinah. Lepas tu malaikat Jibril kata, para malaikat tak sarung pedang lagi. Semua tuju pula ke Bani Quraizah. Sampai ke para sahabat pergi Bani Quraizah. Dia kepung Bani Quraizah. Dan diorang Bani Quraizah pula ketika tu diorang minta untuk dihukum oleh saudara mereka ketika zaman Jahiliyah dulu, iaitu Sa'ad bin Mu'adh. Dia minta Sa'ad bin Mu'adh yang hukum. Pasal Sa'ad bin Mu'adh daripada Aus. Diorang Bani Quraizah ni diorang bersaudara. So bila masuk Sa'ad bin Mu'adh, diorang ingatkan hukuman paling ringan. Sa'ad bin Mu'adh bagi hukuman paling berat. Dia kata dibunuh semua lelaki yang dewasa yang telah balik, dan dijadikan tak hamba wanita dan kanak-kanak. Bunuh semua. Dan orang kata kami menyerah ikut apa saat Mu'adh cakap. Mu'adh cakap macam tu, tak ada buat apa. Itu janji dia orang. Dibunuhlah semua. Okey, pertama. Kedua, boleh bebas dengan bayaran. Macam berlaku dalam perang Badar. Kan apa dibayar, orang baik dibayar pada Nabi SAW jumlah tentu bebas. Atau dibayar pihak dia bebas. Okey. Ketiga, bebas tanpa bayaran pun Nabi ada buat. Bebas kan?
apa tawan perang dengan tanpa bayaran. Kemudian yang keempat barulah tajuk apa? Jadikan hamba. Biarnya dalam masyarakat Islam, duduk dengan keluarga Islam dengan harapan satu masa dia akan masuk Islam. Ini lelaki ataupun perempuan? Tak kisah, lagi perempuan. Semua kira masuk dalam kisah tersebut. Okey, baik eh? Okey, sama-sama. Dia kata apa? Waqarkan Ibn Abbas. Okay, dia kata dahulunya Ibn Abbas sallallahu anhu ma yara melihat la taubatali qatili amdan al-mu'mina. Tidak ada taubat bagi orang pembunuh, seorang yang pembunuh dengan sengaja terhadap orang yang beriman. If pembunuh atau pembunuh orang yang beriman dengan sengaja dia bunuh dengan pelampauan perompakan ke apa dia buat, maka tiada taubat baginya selama-lamanya. Tiada taubat. Kata Ibn Abbas. Ini pendapat dia eh. Rawal Bukhari an Sa'id bin Jubair. Lepas Bukhari bin Sa'id bin Jubair, tabi'in eh. Qala, dia berkata, ayatun ikhtalafa fiha ahli Kufah. Satu ayat telah bercanggah padanya ahli Kufah. Farahiltu ila Ibn Abbas fasa'altuhu anha. Lalu aku berkelana eh. Aku bermusafir kepada Ibn Abbas. Sanggup dia pergi jumpa Ibn Abbas. Fasa'altu anha, untuk aku tanya dia mengenainya. Aku tanya Ibn Abbas tentang ayat tersebut. Faqala, maka berkata Ibn Abbas, nazalat fi hadhihi al-ayat, telah turun ayat ini, ayat surah An-Nisa 3 ni, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam, dan barang siapa membunuh mukmin secara sengaja maka balasan dia adalah jahannam. Hiya akhiru ma nazal, ialah apa yang akhir turun berkenaan tajuk hukum apa, hukum apa, hukum apa orang bunuh dengan sengaja ni, akhir ma nazal. Wa ma nasakha syai'un, dan tak memansuhkannya satu ayat pun, satu benda pun, nothing mansuhkan dia, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Warawah Muslimun, dan hadis ni riwayat Muslim, Nasa'i dan juga Abu Daud. Okay, warawah Ibn Jarir, telah menjadikan Jarir At-Tabari an Salim bin Abi Ja'ad, dia bersama bin Abi Ja'ad, qala, beliau berkata, kunna inda Ibn Abbasin ba'da ma kuffa kuffa basaruhu. Dia kata kami dulu di sisi Ibn Abbas sudah mana apa buta ataupun apa tak melihat mata dia, mata dia rabun, mata tak nampak. Zaman dulu mungkin kat sebab katarak pun. Zaman dulu kan tak ada pembedahan zaman kita. Macam spek kan, cik mata ni rasa kalau saya tak cik mata tak datang lah kot kan. Zaman dulu. Tak nampak lah keluar rumah, tak nampak kan. Macam naik motor, bayar juga. Okay. Bawa kereta tengah malam ke. Tak nampak. Okay. So basically kalau kita faham kat situ, zaman dulu mungkin dah tua-tua para sahabat kan, dia kata dah tua buta. Mungkin bukan buta-buta. Mungkin katarak dan sebagainya. Wallahualam kan. Ha, tapi dia orang datang jumpa Ibn Abbas ke dalam mana mata dia tak melihat. Ha, ni itu dekat sini juga dalil bahawa Ibn Abbas radhiyallahu anhu setelah akhir hayat dia, dia buta, mata tak melihat. Dia tak ada baca ayat-ayat yang ruqyah-ruqyah tu, yang macam apa? Apa yang ayat dia baca, baca untuk mata terang. Ha, Ibn Abbas tak reti, dia orang pandai. Ibn Abbas tak reti. Ustaz Malaysia pandai. Baca ayat ni cerah mata, baca ayat ni tembus mata. Faham kan? Dekat Malaysia, ya dekat Malaysia banyak orang ajar ayat buku kan. Ibn Abbas dah tua-tua masih lagi mata tu, dia tak tahu ayat ke? Ha, ayat tu kan. Ustaz kita pandai, Ibn Abbas tak reti. Ibn Abbas faham Quran, Nabi dia doa lagi. Ya Umar pun hormat berkenaan ilmu yang dia ada tentang Quran. Tapi Ibn Abbas tidak reti untuk cari ayat untuk mata cerah. Ustaz kita mata cerah. Baca ayat sikit. In general as Shifa memanglah. Ya problem. Sekarang Ibn Abbas tak reti, awak pandai. Tak, tapi kata ada surah ke Al-Yunus ke, kata yang sebagai Shifa. Lima fi sudur. Bagi apa dalam dada. Dia tak kata bagi semua benda. Apa lupa. Sekarang sini. Cerita dia. Dia kali, baru tadi marah orang kat Taman Melewa, kat Greenwood tajuk ni. Itu penyakit hati. Bukan, dengar. Dalam Quran, ni kita buat kelas banyak tajuk ni, tapi memang geng-geng Syifak marah dia. Saya cakap okay. Tapi kalau saya hujar orang tak jawab. Okey. Dalam Quran kalimah Syifak, Quran sebagai Syifak berulang sampai 3 kali. Tiga kali je. Kalau kalimah Syifak dalam Quran ada 4 kali. Satu dalam tajuk Lebah, surah An-Nahl. Tapi 3 kali datang tentang Quran. Okey. Pertama Al-Isra', saya letak yang umum dulu. Al-Isra' 82. Allah tandakan wa nazzil minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dari Quran itu apa yang ia adalah syifa' dan rahmat untuk orang-orang beriman. Okey, satu eh, syifa' wa rahmat umum, anything, handphone rosak ke apa semua boleh pakai.
Okey. Nombor tu. Okay. Nombor tu dalam surah surah apa Fusilat ayat 44. Kan bila orang kafir ni kan. Apa kata apa dia kata apa? Apa walau walau apa apa walau anzalna Quranan ajamian. Orang kata kalau kami turunkan Quran tu bahasa ajam. Kami bagi dah Quran bahasa Arab. Tapi kalau kami turunkanlah ajam, pasti mereka kata kenapa tak diperincikan ayat dia ajam dan Arab. Kalau dia bagi Arab, dia tak nak baca, dia tak nak tengok. Tapi kalau bagi ajam, dia minta. Dan kalau pun tak bahasa Arab juga. Okey. Lepas tu orang kata apa? Qul huwallazina amanu hudan wa shifa. Katakan Muhammad, ia untuk orang beriman sebagai petunjuk dan juga shifa. So tadi shifa wa rahmah. Sini hudan wa shifa. Ya, yeah, petunjuk dan shifa. Dalam ayat surah Yunus 57. Okey. Allah Taala nyatakan berkenaan dengan tajuk apa? Quran ni Allah Taala sebut tentang ia. Ya kata ya Yuhannas. Okay, wahai manusia sekalian kan. Apa dia kata qaja aku mau'izatu min rabbikum. Telah datang pada kamu apa 57 Yunus. Telah datang pada kamu mau'izatu min rabbikum. Bimbingan dari kamu atau bimbingan dari Tuhan kamu. Wa syifa'un lima fis sudur, dan penawar bagi apa dalam dada. Wa hudan wa rahmah, petunjuk dan apa, petunjuk dan rahmat. Ha, petunjuk dan juga rahmat untuk orang beriman. Kalau kita baca ayat ni, tadi dekat ayat surah Isra', dia bagi syifa' dan rahmat. Dalam surah Fusilat, hudan wa syifa', petunjuk dan syifa'. Dalam ayat yang 57 Yunus ni, dia bagi semua sekali. Dia ada sebut tiga, tiga-tiga sebut tu, dia sebut ulang balik. Cuma dekat sini dia perincikan apa tajuk syifa' tersebut. Dia kata syifa' lima fi sudur. So bila kita dalam Quran, bila kita baca tafsir, sudur tu maksudnya sudada. So bila kita baca tafsir, kalau dia ini datang mutlak, maksudnya tanpa sebarang ikatan, syifa' ni means everything. Berdasar ayat Isra' Fusilat, sakit lutut boleh, sakit mata boleh, sakit perut boleh, sakit dada boleh, kanser boleh, semua boleh. Actually so to general. Tapi dalam ayat 57 dia kecilkan skop. Sebab bila kita jumpa ayat mutlak, kalimah mutlak, kita ada kalimah yang muqayyad. Kita kena bawa yang mutlak ni kepada muqayyad. Mana kalimah syifa-syifa' tadi kosong, kena bawa pada pengertian syifa' dalam surah Yunus 57 yang limitkan kepada apa dalam dada. So itulah tujuan sebenar Quran turun, untuk baiki hati kita. Sebab kita boleh sakit tapi kita mukmin. Kita boleh sengsara, miskin, tapi kita mukmin. Bukannya kita selesaikan masalah bila kita baca Quran kita kaya. Ada jawapan macam tu kan? Ada para sahabat tak kaya. Dan bila kita tahu Quran, macam ni lah kes tadi. Ibn Abbas, guru Quran. Takkanlah dia tak tahu tentang mana ayat untuk sembuhkan mata. Kan? Sepatutnya dia lebih tahu. Tapi pasal Nabi tak ajar macam tu. Masa Quran ni, kita boleh hidup dalam keadaan sengsara di dunia ini, tapi kita mukmin. Kita nampak orang dapat, kita tak dapat. Ubat di Quran. Quran ceritakan Allah ya bersutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan, membukakan rezeki bagi siapa dia nak dan mensikitkan. So kalau kita ada penyakit dengki, kita tahu dia dapat banyak, kita dapat sikit. Dia banyak, Allah bagi. Kita sikit, Allah sekat. Will we become seorang yang dengki? Ataupun contoh lain kan, macam kita nampak orang tu ni naik, ni turun. Macam kes siapa jadi pemimpin dan sebagainya. Kalau kan sebut dalam Quran dan surah Al-Imran, kita belajar 26. Kalau yang katakan apa? Qulillahumma malikal mulk. Katakan Muhammad, ya Allah, engkau raja segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Kemudian kerajaan daripada siapa kau nak. Wa tanzi'ul mulka man tasha. Kau cabut kerajaan siapa kau nak. Wa tu'izzu man tasha. Kau mulia siapa kau nak. Wa tu'zillu man tasha. Kau hina siapa kau nak. Biadikal khair dengan mudah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kau kata saya amat berkuasa. So kita dengar yang tu, parti mana naik, ini naik, ini turun, kita tak pening kepala. Kita Allah Ta'ala yang angkat. Tadi kita geram tengok muka menyampah. Jumpa muka pijak. Buat apa? Kita ada dalam dada kita. Betul pula kan. Bahkan orang tu mungkin kan nanti mimpi akhirat, dia taubat, dia dapat tau ke depan. Dia tengok kita macam, aku kutuk dia kan. Bini dia sekali ada depan tu. Betul. Ya. Jangan cakap. Dia taubat, Allah terima tau. Kalau dia kata, ya Allah, aku berdosa, hari ni taubat besok, itu lepas kat dia, awak cakap apa? Nak cakap, betul. Awak tak puas hati, geram. Tapi 2.6 bilion.
Orang cakap banyak mana pun dia taubat. Orang cakap apa? Kita kutuk orang, kita kena minta maaf tu. Ya, yeah, apa tu? Di depan ada orang banyak dah. Mana dah jumpa dia? Dia dah maafkan. Dia maafkan? Dia maafkan semua. Saya maafkan semua, dia kata. Yeah. Ha, macam mana? Tak malu? Dia dah buat statement, dia kata dia maafkan apa, semua. Ha, ini nak. Basic dia sini. Nak fahamkan sekarang kan? Apa tadi kes yang abang sebut suci sifat tadi kan, dia tak ada kita ni, ini masalah sebenar. Kita nak happy ke tidak kat sini, dengan orang from, dapat I'm talking from medical point of view. Itu itu masalah tadi, kena bawa meaning ini kepada ini. Sebab tu ini medical lah ni saya nak kata. Dan Ibn Abbas dia kata kuna inda Ibn Abbas ba'dama kufa basaruhu, kami dahulu di sini Abbas kita zaman mata tak lihat dah, mata dia buta dah, dah, macam zaman tu kata rabun atau buta lah, tak nampak dah. Dia penyakit. So kalau dia tak boleh buat macam tu, dia macam mana? Tiba-tiba orang kita gitu, orang kita orang cerah mata. Masya Allah. Kalau Rasulullah tiup lepas baca Fatihah tu betul. Tapi bukannya benda tu macam ni. Nak fahamkan sekarang. Dia bukan mesti. Oh. Ha, sebab tu Nabi sendiri ketika sakit, Nabi tak baca kat dia Fatihah simbah muka dia. Pasal Nabi SAW ketika sakit kan. Dalam hadis apa Muslim Ahmad, Aisyah Rahul Anha ditanya. Urwah bin Zubair tanya Aisyah. Dia kata, ya Ummah. Hai mak, dia kata. Engkau pandai berkaitan hukum hakam, kami tak pelik. Sebab engkau isteri Rasulullah. Engkau tahu hukum hakam, kami tak pelik. Engkau tahu, engkau isteri Rasulullah kan, fahamlah. Lepas tu, engkau tahu syair, kami tak pelik sebab engkau anak Abu Bakar. Abu Bakar bangsawan. Sebab dia bangsawan, insight tu memang pandai bersyair. So dia tanya apa? Macam mana kau tahu perubatan? Kat sini Aisyah kata, ya Urayyah. Hei, si bugil kecil. Dia panggil pada anak saudara dia. Urwah bin Urayyah. Ketika Nabi SAW dahulu sakit, semua kabilah-kabilah Arab hantar doktor masing-masing. Kan kabilah ni ada seorang doktor kan. Semua datang jumpa Nabi, pegang badan Nabi, cakap, ha, kena ubat sekian. Akulah siapkan ubat-ubat tersebut. Sebab tu Nabi tak ada kata, hei, aku ada Quran. Tak. Nabi tak kata, aku ada Quran. Pergi, aku ada Quran. Biar aku baca Quran je, sembuh. Tak ada. So macam ni, lapar, tak baca Quran tak boleh? Hilang lapar. Hilang lapar. Haa kan? Alhamdulillah lepas baca kan, hilang lapar. Okey. Dahaga? Minum. Jahil? Belajar. Kan? Sakit? Jumpa doktor lah. Habis mangat tu jumpa tak? Ya. Oh, dua orang doktor habis. Yang orang kita jumpa ustaz apa? Sebab dia nak magic. We always want magic kan. Sebab tu cerita-cerita superhero ni laku. Lepas tahun demi tahun buang hero ni, datang hero baru. Hero sekian, hilang hero baru. Hero kan sentiasa. Sebab kita suka superhero. Sebab tu dalam masyarakat Melayu kita pada Wali Songo. Orang nak superhero macam tu. Kuasa sakti. Dia tak nak yang struggle, letih, penat. Tak nak. Rasulullah jampi kat air baca Fatihah. Nabi tak buat. Sahabat yang buat. Sahabat buat. Ya, pasal dia tahu surah Quran. Pasal kes dia zaman tu jampi-menjampi tu biasa. Sebab tu Nabi SAW bila hantar dia, lepas tu tugasan Abu Sa'id Al-Khudri, dia baca Al-Fatihah dekat air tu. Tapi bila dia buat tanpa ajaran Nabi. Pasal apa? Dia baca pasal biasa-biasa tak tahu. Dan bahkan dia orang kan baru masuk Islam, biasa kan ayat Fatihah lah dia tahu. Ya, ya. Jadi dia baca pada air. Itu pun dia geram. Cuma masalah clarification Nabi. Nabi kata, macam mana dia tahu ia adalah surah, ia adalah jampi. Nabi kata macam tu. Jadi, kalau orang tu ambil Fatihah je, okey lah, tapi problem sekali. Jumpa ke macam tu Fatihah saja? Mana ada? Geng ini sakit mata, ayat surah ini. Geng ini sakit lutut, ayat surah ini. Nampak tak? Yang ini nganggut lah. Kalau Fatihah saja, dia umul kitab. Semua kandungan Quran dalam dia. Then fine lah. Okay. Tapi, problem. Kalau jumpa orang yang bersifat ni, mana ada? Ayat tertentu. Malah ayat sekian, surah sekian. Seronok lah. Tapi saya ulang balik, ni kisah ni. Apa kita belajar di kisah ni? Ibn Abbas ni, orang datang jumpa, dia lepas mata dia dah dah rosak. Dah tua. You know, apa? Jadi bila orang tanya dia kan, dia kata fa'atahu rajulun, maka datang seorang lelaki. Dia kata apa? Dia kata fanadahu, panggil dia, ya Abdullah Ibn Abbas. Ma tarafi rajulun qatala mu'minan muta'ammida, apa pendapat kau tentang seorang lelaki yang bunuh seorang beriman yang secara sengaja. Faqala jazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, balasan dia adalah neraka jahannam, kekal dia dalamnya. Allah Taala murka ke atasnya, Allah Taala melaknat dia dan Allah sediakan untuk dia azab yang pedih. Qala afara'aita in taba wa amila salihan thumma tada, apa pendapat engkau jika dia bertaubat, dia beramal soleh kemudian dapat hidayah,
Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, sakulat ka ummu, sakulat hu ummu. Berat apa kehilangan dia, mak dia, mak dia kehilangan dia. Wa anna lahu taubat wa taubat wa anna lahu taubat wal huda wal huda. Macam mana dia dapat taubat dan petunjuk? Ni pendapat pertama eh. Kita baca habis ni. Okey. Walladhi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang aku di tangannya. Laqad sami'tu nabiyakum, aku tengah dengar nabi kalian sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, sakulat hu ummu. Beratlah dia, apa kehilanganlah dia akan mak dia kehilangan dia. Siapa? Qatilul mu'minin muta'ammida, orang yang membunuh seorang beriman secara sengaja. Ja'a yaumul qiyamah akhiduhu bi yaminihi aw bi shimalihi. Dia kata akan dia, orang tu yang dibunuh tu akan pegang dia dengan tangan kanan atau kiri dia. Tashkhabu awdajuhu, yang akan apa timbul dia punya urat-urat tengkuk dia akan timbul. Wa fi kubuli arsyir rahman, dan di depan dia dekat ar-rahman, dibawa dihirik di depan Arash Ar-Rahman. Yalzimul qatiluhu biyadihil ukhra, jadi dia akan dihimpit oleh pembunuh dia dengan tangan yang satu lagi. Yaqulu ya rab, lalu kata wahai Tuhan, sal hadha fi ma qatalani, mana pembunuh yang kena bunuh ni, kata wahai Tuhan, kau tanya dia pasal apa dia bunuh aku. Lepas tu orang kata wa mun ladhi nafsu Abdullah biyadihi, Nabi kata demi Tuhan yang nyawa Abdullah di tangannya, laqad unziat hadhil ayah, kata Ibn Abbas, ya, demi Tuhan yang Abdullah bin Abbas di tangannya, telah turun ayat ini. Fama nasakhat ha min ayatin, maka tak memansuhkan ayat ini sebarang ayat yang lain. Hatta qabada nabi kubida nabi hukum, sampai dicabut nyawa nabi kamu. Mana ayat ini turun, tak ada data mansuh pun, dia kata. Wama nazala ba'daha min burhan, dah tak datang sesudahnya sebarang apa bukti. Nanti ada, nanti kita bincang. Waqad rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Majah, dan telah meriwayatkan hadis ni Ahmad, Nasa'i dan Ibn Majah. Waqad ruwiya an Ibn Abbas min turukin kathirah, dan meriwayatkan kisah ni Ibn Abbas dengan jalan yang banyak. Ini memang Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berpegang dengan pendapat orang bunuh orang dengan sengaja, tak ada sebarang beriman dengan sengaja, tak ada sebarang taubat. Dia berdasarkan pada ayat ni kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Cuma nanti kita akan baca nanti ada dalil lain. Ni pendapat pertama yang kata tidak ada taubat. Baik. Wallahu a'lam, berhenti sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.